Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani terciduk dijemput mobil mewahnya yang masuk dalam apron bandara. Hal itu lantas mendapat respons beragam dari masyarakat, termasuk mantan Komisaris Garuda Indonesia, Peter F. Gunta. Dan berikut informasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dijemput mobil mewah hingga masuk apron bandara mendapat respons beragam dari netizen. Ada yang memaklumi, ada yang kontra. Hal ini sebelumnya diungkapkan oleh unggahan mantan Komisaris Garuda Indonesia, Peter F. Gunta, melalui akun media sosial miliknya. Peter mengatakan bahwa semua orang seharusnya mematuhi aturan yang ada tanpa terkecuali. Menurutnya, semua itu demi keamanan bandara dan pesawat yang ada di sekitar bandara. Ada yang memberi alasan Sri Mulyani dijemput mobilnya karena langsung ingin menuju ke gudang bea cukai. Namun menurut Peter, semua tetap harus sesuai prosedur dan menggunakan mobil yang disetujui otoritas bandara secara resmi. Menurutnya, bea cukai seharusnya lebih waspada karena banyaknya kejadian di akhir-akhir ini. Hal itu tentu akan menjadi kasus baru. Sementara, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Sri Mulyani. Tim Liputan iNews melaporkan.